Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan silaturahmi di kediaman yang mulia Buya Muhtadi Dimyati, dan mungkin Buya bisa menyampaikan pesan agar teman-teman sahabat-sahabat NU di Jakarta Pusat ini terus tetap bersemangat untuk berkhidmat di NU dan berkhidmat kepada umat, begitu Buya. Mungkin silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Muhtadi mengharapkan sekali dari NU untuk semangat kerja, semangat berkiprah, karena di Jawa Barat ini NU-nya kacau, NU-nya NU, PI, NU yang macam begini, berarti sekarang NU tol laut. Maka jangan kecil hati untuk kawan-kawan yang ada di Jawa Barat ini dengan adanya NU macam demikian. Karena yang di NU yang lain kita itu kitabnya tidak ada. Tapi NU yang saya pegang kitabnya ada, tinggal kalian silakan hubungan santri-santri yang lulusan dari Idau, insya Allah dia bisa mengondisikan dan menerangkan kesejahteraan NU, kebebasan NU untuk kita semua. Jadi kita mohon dari kawan-kawan harus semangat. Jadi NU di Jawa Barat ini namanya NU Tol Laut. Nah, sekian himbauan dari saya, barangkali manfaat untuk NU semua pusat, dari pusat dan daerah. Baik. Bukannya, terima kasih. Sekian himbauan saya. Saya Haji Muhtadi, Kidahu Cerdas dari Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ya. Terima kasih. Itulah apa yang disampaikan Buya. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita sebagai pengurus NU di Jakarta Pusat untuk terus selalu berkhidmat kepada umat dan memberikan solusi yang bermanfaat dan bisa mengayomi dan bisa menjadi pendorong dalam rangka kebaikan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat dan agama dan kepada bangsa dan negara. Itu saja dari kami. Wallahu a'lam bil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ya.